Terima kasih Muammar dan juga Mahirah yang berada di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Auda yang masih lagi setia bersama kami menerusi lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong. Alhamdulillah Auda, keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini begitu mengizinkan dan apa yang kita harapkan latihan penuh bagi sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diadakan pada pagi ini akan berjalan dengan lancar. Dan pada 9 November 2019 pada hari Sabtu ini, perarakan dan juga perhimpunan bagi lelaki akan diadakan di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar daerah Temburong, dan perhimpunan bagi wanita akan diadakan bertempat di Dewan Belalung Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar daerah Temburong. Jadi kepada mereka yang beragama Islam, sama-samalah kita memeriahkan dan mengikuti apapun jua aktiviti dan juga yang akan diadakan pada hari Sabtu nanti. Seperti lelaki akan diadakan perarakan yang bermula pada jam 7.30 minit pagi, dan perhimpunan wanita akan diadakan bertempat di Dewan Belalung Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar daerah Temburong. Sama-samalah kita memeriahkan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diadakan pada hari Sabtu ini. Ya Auda, itu dia maklumat semasa yang dapat kita kongsikan bersama dengan Auda. Dan seperti biasa, kita akan dapat sama-sama menyaksikan bahan rakaman untuk keluarannya pada kali ini. Kita akan dapat menyaksikan bahan rakaman mengenai dengan penternak kambing. Jadi apa kata kita terus saja menyaksikan bahan rakaman ini. Setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini telah pun ditetapkan rezekinya, sama ada banyak ataupun sedikit. Kerana keyakinan kepada rezeki datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan salah satu daripada rukun iman yang keenam, iaitu percaya kepada qada dan qadar. Walau bagaimanapun, kita perlu berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memiliki rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai cara. Contohnya seperti mengusaha ternakan kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya Auda, untuk keluaran rampai pagi pada kali ini kita berkesempatan membuat pendekatan mengenai dengan pengusaha ternakan kambing. Jadi apa yang menyeronokkan untuk keluarannya pada kali ini, pengusaha ternakan kambing ini sepenuhnya diusahakan oleh salah seorang belia. Jadi siapakah beliau? Kita ikuti bersama. Selama lebih kurang 20 tahun, Tiu Xiu'an, 26 tahun atau lebih senang dikenali dengan Tiu, mula mengusahakan ternakan kambing milik keluarga. Pada kebiasaannya seawal 6 pagi lagi, beliau akan membersihkan kawasan kandang ternakan kambingnya dan memberi makan. Apa yang dapat kita saksikan, kawasan ini 100% diusahakan untuk ternakan kambing. Di dalam kandang beliau terdapat beberapa jenis kambing. Menurutnya, kambing-kambing yang diusahakan mempunyai nama yang tersendiri. Di kawasan yang luas ini bermacam jenis kambing yang dipelihara. Hasil daripada kambing ini bukan hanya keperluannya sendiri, malahan ramai juga pelanggan yang datang ke tempat beliau untuk membeli. Pada mulanya ini adalah salah satu yang paling awal lah yang kami buat lah, antara dari yang anulah kambing ini. Dari permulaannya pada tahun 80-an lah macam tu. Pada mulanya ada kambing jenis kajang, tapi masa ni dianusdakan dikacaukan sama kambing bo. Jadi so far masa ni ialah bo lah yang anu. Masa ni keseluruhan termasuk anak dah dalam 30 ekor. Sebelum ni cuma sedikit lah, ada banyak lah. Ini pun yang punya anu kan. Anaknya. Ini jual tem kikah lah mostly kami jual. Bertimbang pakai kilo, sekilo RM12. Seekor ikut barat kadang dalam 200-300 semua tu lah anggaran lah. Tu daripada bapa dulu lah yang membeli lah. Aku
Belum. Aku mengusahakan sih lah Bang Sani, menyambung ya. Jadi macam mana usaha, macam dari segi pemakanan, pembersihannya? Dari segi pemakanan dan juga sana lah, misalnya kami jenis melepas, melepaskan kan, kita revenge lah, kayaknya orang melepas ya, makan lah. Sama ada tambahan ialah pellet. Pellet sebagai dorang pia tambahan nutrisi dorang lah. Walaupun baginya perjalanan masih jauh, namun beliau seorang yang teliti dan sangat optimis dan percaya dengan berbekalkan usaha yang gigih serta ilmu yang ada, pastinya akan berjaya. Ada jenis mostly kan kalau kami ngambil ialah jenis napia, napia grass lah. Untuk membagi dorang ini lah makan. Sebab daripada kandungan nutrisi yang ada daripada tumbuhan itulah untuk dorang. Dan dorang pun suka makan tu kan. Tapi selalu kalau di sebelah kotang, kambing ini masuk pergi ke kandang? Dorang sendiri akan masuk pergi ke kandang dorang sendiri. Ada beberapa lah macam saya dorang selalu kembung parut. Dari segi kadang tersalah bagi makanan macam rumput, jenis-jenis rumput. Jadi di sana pun kami cuba untuk mempelajari lagi lah daripada segi makanan, penjagaan yang apalah. Kalau disebabkan penyakit, kemungkinan ada dalam 100 lebih ikong sudah lah, sebatah-batah ini lah yang sudah mati lah. Atau kira cabaran yang bersekitar? Atau sebagai cabaran lah kami lah. Tapi dari segi pembersihan kawasan ini macam mana? Itu sebulan sekali kami akan menabas lah, beramai menabas sama orang di apa menabas. Membersihkan kawasan apa. Kegunaan sendiri kami indah, kami berjual saja. Tapi kadang-kadang setahun ada yang anulah indah berjual pasal sebabkan ada kematian anak kambing itu. Jadi dari segi penjagaan memang susah. Kalau susah, indah juga seberapa susah. Cuma dari penyakit itulah, cuma ada cabaran lah. Daripada segi belia menceburi bidang ini adalah sesusah manapun. Yang penting ada kemahuan saja lah. Satu hikmah ilahi dapat kita lihat di sini, iaitu sebaik-baik harta ialah hasil usaha sendiri demi untuk kebaikan masyarakat dan manusia seluruhnya, dan seburuk-buruk kesenangan ialah kemewahan yang diperolehi kesusahan yang langsung dan tidak memberi sebarang sumbangan kepada masyarakat.